selamat datang. Ini kembarannya ketemu. Pikir Umi. Sebagaimana kita ketahui, gizi yang baik sangat menentukan kualitas kesehatan suatu bangsa. Oleh sebab itu, kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk sehat dengan asupan gizi yang baik mutlak harus kita lakukan. Untuk mencapai harapan tersebut, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menggagas lahirnya Gerakan Nasional Sadar Gizi dengan harapan persoalan gizi buruk yang masih melanda sebagian wilayah Indonesia dapat teratasi. Hadirin yang saya hormati, khusus untuk Aceh, persoalan gizi ini harus menjadi perhatian kita karena beberapa faktor antara lain masih minimnya kesadaran orang tua tentang arti kesehatan bagi anak dan keluarga, kurangnya pengetahuan tentang kandungan gizi pada makanan dan fungsi gizi untuk tubuh. Ada juga yang kurang memahami pentingnya ASI bagi bayi. Selain itu, ada juga yang jarang sekali memberikan makanan, suplemen, tambahan kepada anak, dan sebagainya. Melihat situasi ini, maka kampanye Gerakan Sadar Gizi penting untuk kita sosialisasikan di seluruh wilayah Aceh. Secara khusus, Gerakan Sadar Gizi ini difokuskan pada tiga tujuan, yakni meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat tentang pola konsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Dua, mendorong masyarakat untuk melakukan aktivitas fisik yang teratur dan terukur. Tiga, meningkatkan kerjasama dan dukungan para pemangku kepentingan yang strategis untuk pemerintah swasta dan masyarakat dalam pengembangan dan pengaktifan norma sosial, pola konsumsi makanan dan aktivitas fisik. Untuk mencapai tiga tujuan ini, kita terus mampu menyusun langkah dan strategi yang harus dilaksanakan ke depan. Saya berharap seminar ini dapat merumuskan langkah dan strategi itu sehingga promosi tentang gizi dapat memberi daya dorong agar semua keluarga di Aceh peduli dan sadar tentang pentingnya gizi bagi anak dan keluarga.